PKB adalah partai yang lahir dari ideologi NU, partai yang lahir dari rahim NU. Saya berharap teman-teman caleg yang ada di PKB adalah kumpulan dari bacaleg yang aspiratif, yang sanggup meresip aspirasi dari masyarakat dan lingkungannya. Karena saya yakin caleg-caleg PKB berangkat semuanya adalah aktivis yang ada di caleg PKB. Dari berbagai organisasi ada calegnya di PKB. Jadi saya berharap sekalipun di PKB ada pengusaha, berangkatnya dari organisasi massa, berangkatnya dari aktivis, tidak akan kehilangan idealisme, tidak akan kehilangan aspiratif. Jadi calon PKB insya Allah akan membawakan aspirasi rakyat Cilegon demi kebaikan. Ada berapa bacaleg yang didaftarkan Pak hari ini, Pak? Caleg terpenuhi kita untuk 40 kursi terpenuhi lengkap. Di Dapil 1 Jombang Purwakarta kita ada 10. Cibeber Cilegon juga 10. Ciwandan Citangkil 12. Merak Grogol 8. Terpenuhi semua dari berbagai elemen dan siap untuk berkompetisi untuk tampil di Cilegon sebagai wakil rakyat. Amin. Siapa kita? Dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di kantor KPU Kota Cilegon. Saat ini pendaftaran dilakukan partai nomor urut 1 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Tadi sangat semangat Ketua DPC, Bang, atau DPD, Bang? DPC Kota Cilegon seperti menyampaikan orasi. Semakin semangatnya. Oke, Bang. Siap. Kita dari Lugas TV, Bang. Siap. Mohon izin, Bang. Apa persiapan daripada DPC PKB untuk kontestasi politik tahun 2024? Yang pasti PKB dalam berani mendaftar adalah kami berani bertarung. Semua persyaratan secara administratif sudah selesai. Siap. Secara kualitas dari caleg-caleg PKB adalah representatif dari masyarakat Cilegon. Karena kumpulan-kumpulan di Dewan PKB adalah kumpulan-kumpulan aktivis. Oke, Bang, tadi saya lihat milenial atau suara muda sangat banyak saya lihat. Sejauh ini berapa persen bacalegnya dari kalangan muda? Dari kalangan muda memang sih tidak terpenuhi sampai dengan apa yang diekspektasikan kami, tapi 30% masih di atas untuk milenial. Wow, luar biasa. Dari semua golongan, dari semua komponen, kita semua ada di PKB. Apa strategi daripada kemenangan untuk DPC PKB, Bang? Untuk strategi tidak untuk dibuka, nanti ditiru orang. Siapa kita?